Alright guys, seperti yang korang saksikan dekat video description, hari ini kita akan bermain game baru. Game yang bernama, mari aku baca detail dulu sedikit sebanyak. Ya anjir, mana detailnya? Ya ni, boom! Itulah dia game baru kita. Nama game ni adalah Rise of Kingdom. Ada S belakang ni ya. Kingdom. Okay, game ni korang boleh dapatkan dekat Play Store ataupun App Store. Tapi kalau nak dapatkan, tekan link dekat video description ni. Pastikan korang tekan link tu. Kalau kau tekan link tu banyak-banyak, lagi cepat peluang kita nak dapat kakak-kakak. Nama game ni adalah Rise of Kingdoms. Yang ni the most popular strategy games dekat Asia. Game ni boleh dikatakan lebih kurang sama macam COC. Tapi COC lain, totally different. Cuma cara upgrade dia punya bangunan tu lebih kurang sama saja. And then basically game ni ada kelebihan dia. Apa kelebihan dia? Mari aku tunjuk. Okay. So kat sini seperti yang korang saksikan, sebelah aku ni ada bangunan yang berlainan. Kenapa? Dia ada lebih kurang dalam aku tak study tak besar ni. Boleh kena potong gaji aku sekejap lagi ni. Tak silap aku ada 6 lah. Tak silap aku jenis bangunan yang korang boleh pilih. Ataupun lebih lah. More than 6 lah. Bangunan yang kau boleh pilih. Kau boleh pilih Arab style, Japanese style, Korean style. Macam aku pilih ni Arab style. Arab ke Dubai style ni, aku tak ingat dah mana satu. Dah lama sangat. Ni aku punya style dia. And then masing-masing ada kelebihan masing-masing. Macam ni kan, macam aku punya ni, tengok sini ya. Ada ke kat sini? Ha, mantap kau. Mana ada 6? Betul lah 6. Aku hebat rupanya. Ini Halloween style. Yang ni Christmas. Ini Christmas style. Ada macam-macam style korang boleh pilih. Tower ni kelebihan dia, tengok. Setiap tower ada kelebihan dia. Macam ni yang aku pilih sekarang ni cavalry attack tambah 5%, HE health reduce 5%. Ada kelebihan masing-masing untuk setiap tower. Bila kau install dia game ni, kau akan dapat pilihan sama ada kau nak pilih yang mana. Terpulang pada kau. Lepas tu baru kau boleh jalan pada game seterusnya. And then basically dalam game ni pun ada hero. Ada lebih kurang 34 jenis hero yang korang boleh balun sekali. Semua hero ni tak dapat lagi. Kau boleh dapatkan hero ni dekat sini. Mana kau? Woi, kau kat sini. Kat mana? Ni. Kat sini. Satu lagi. Aku lupa dah. Kat sini. Alien Center. Alien Center. Alien mu. Bukan lah. Weh, pundek. Kat mana? Aku dah lupa dah, Cak. Kat sini. Ada pun. Ya, tak. Dekat sini. Sama antara silver chest ataupun golden chest. Kau open, kau akan dapat random. Kau akan dapat hero-hero yang macam tadi tu lah, random lah. Hero tu kau boleh upgrade. Lepas tu kau boleh create soldier kau. Lepas tu kau boleh perang. Okay, kita akan main game ni selama 3 jam ataupun lebih. Apa-apa hal, korang follow je apa yang aku buat. And then by the way, aku dah ada team, dah ada guild sendiri. Dah ada alien sendiri. Kalau korang dah install game ni, korang join aku punya guild. Guild aku ni, nama dia Team Icon. Lah aku ni. Ni dia. Icon ataupun Team Sabun. Jom, kita main sekali. Alright, tapi sebelum, lepas je korang install, korang pergi dekat setting ni. Kau pergi tekan profile kau. Kau pergi dekat setting. Dekat sini ada redeem tau. So dekat video description tu ada code redeem. Siapa cepat dia dapat. Dia unlimited. Tapi siapa cepat dia dapat tau. Walaupun dia unlimited, aku rasa tak lama kot code key tu. Korang kena cepat lah. Masukkan key tu kat sini. Korang akan dapat seperti apa yang aku tulis dekat video description. So, kalau korang tak faham lagi, korang tengok aku main macam mana. Game ni lain macam je. Okay, so sekarang ni seperti yang kita saksikan sekarang, kita dah buat beberapa kepala perkara. Okay, alright. Aku akan explain kat korang one by one apa yang patut. So, explore. Explore ni benda apa? Explore ni kunyit. Aku lupa lah. Minta tolong share dulu stream ni, geng. Actually game ni kalau nak main 8 jam tak cukup. Memang melayan lah dia buatnya. Okay. Alright, explore ni benda apa ni? Ini adalah benda untuk kita
sebab dalam map ada yang dalam, ada yang berasap. Dia berasap. Mana kau? Tadi ah ni dia. Ni, ada yang jenis berasap. Ini maknanya tak explore lagi ni. So kita akan guna scouter tadi tu untuk scout kawasan-kawasan macam ni. So kita diberi dua scouter dekat explore ni. So kita pakai dia explore, dia akan randomly pilih lah tempat tu. And then kita hantar dia. And then itu biasanya akan ambil masa lah. Dia ada bagi kita kat situ. Ni macam ni lebih kurang 8 minit untuk dia explore. Tapi kita ada seko lagi, kurang lagi scouter. Dan kita bagi dia ke tempat lain pula. Dia akan pilih tempat yang random. So dia akan pergi ke situ. Okay, itu kelebihan scouter eh. Dia akan scout. Bila dah scout kan, bila dia scout kadang-kadang dia akan jumpa benda-benda macam ni tau. Dia jumpa benda-benda macam ni. Kingdom map. Benda ni berbaloi ni digunakan ni. Contohlah eh, kingdom map ni, bila kau buka, dia akan buka map secara automatik. Ni bantuan untuk scouter tadi lah. Kita ada satu lagi, kita pakai habiskan tak apa. Dia dah buka semua guys. Okay, ada banyak lagi sebenarnya. Map ni sangat besar. And itu bab scouter eh. Clear eh. So kat sini kita ada research. Okay, research ni penting sebenarnya. Yang ni paling penting sekali dalam game ni. Research ni adalah dia untuk upgrade kau punya soldier dan juga kau punya bangunan health dan juga kau punya defense. Kau boleh research kat sini. So research ni mengambil masa yang cukup lama eh. Kat sini ada dua kategori. Satu kategori dari segi farming, satu lagi kategori dari segi korang punya soldier. Okay, nak buat mendaklah ni semua, korang perlukan batu, kayu dan juga jagung eh. Nak dapatkan jagung ni, korang boleh dapatkan mengikut misi-misi yang telah ditetapkan kat sini. Ataupun kalau seandainya korang buat misi ni, korang akan dapat lah. Macam ni aku akan dapat timing dia, bagi laju lah. Tengok, dapat batu. Yo, tadi kita pam batu eh, dapat banyak batu. Kaya lah. Dah kaya cuy. Ni misi-misi dia. Hari ni aku dah completekan 100 misi. Nak study game ni punya pasal kan. And then kat sini banyak lagi lah benda-benda korang boleh claim apa yang betul kan. Tapi yang pastinya dekat video description tu, dia ada include diamond 200 tau. Kau ingat diamond murah-murah ke? Pergilah claim cepat, undek. Tengok, 200 diamond RM4. Duit tu bro. Ya, enggak apa-apa. Okay, tak apa eh. Tapi dia ada bagi diamond, dia ada bagi kayu, batu semua tu lah. Okay, explanation tentang askar eh. Okay, askar kau ada 3-4 jenis. Satu nama dia Archery Range, satu lagi nama dia Barracks, satu lagi nama dia Siege. Satu lagi Stable. Okay, Stable ni orang yang pakai kuda. Siege Workshop ni adalah apa, anak panah yang pakai troli kan. Yang ni orang Barracks ni orang perang pakai pedang. Satu lagi pakai anak panah ni, Archery Range, dia pakai anak panah. So macam sekarang ni, sebelum ni aku level 1 kan, dia punya damage tu banyak tu je, tak banyak, tak kuat pun. Tapi bila kita dah upgrade lagi tinggi, lagi tinggilah damage dia. Sekarang aku dah level 2, paling tinggi level 5. Mantap kali eh. Ini nombor Romawi eh, kalau orang tahu. Takkan tak tahu kot, sekolah kot semua. Nyet. Okay, so sekarang kita dah siap. Aku pun still learning lah about this game. Tapi tak apalah, kita try explain lah. Kalau korang ada soalan, sila juga. Tapi sebelum tu, kasih share dulu guys stream ni. Kalau kita pasang bangunan Arab, dia memang pasang lagu Arab agaknya kan. So ini untuk upgrade kita punya talent, apa yang patut. Kita donate je. Kadang-kadang dapat 5 kali, kadang-kadang dapat 10 kali. Mantap lah sini ni. Kaling-kaling kan. Okay, research ya. Actually aku nak research benda lah ni tau. Tapi nak research benda lah ni, aku perlukan upgrade ke level 10. Sekejap eh, kita tengok lagi sekali eh. Cakap kat sini kena upgrade level 10, academy level 10. So nak sekarang ni aku level 8. Ini lagi 2 jam nak siap. Tapi tak apa, kita ada banyak card, kita boleh pakai untuk cepatkan dia. And then ini castle ni aku tak tahu apa function. Mungkin aku tak ada team lagi dalam guild aku. Dekat sini hospital ada. Lepas berperang kita akan sakit tau. Okay, contohlah kita pergi perang jap eh. Kita perang, kita cari enemy. Kita cari enemy yang power-power sikit.
So kat sini ada enemy-enemy ni. Korang boleh attack enemy ni. Kalau korang menang, korang akan dapat benda-benda yang ada kat tengah ni. Nampak? Diamond. So ini semua. So kita akan attack level 10. Walaupun aku masih lagi level 8. Tapi aku punya... punya commander ni bukan kaleng-kaleng, guys. Mantap, guys. Masih hantam sama dia macam. Tembak. Pew-pew. Okay. Tapi okey lah, kalau kita tengok nyawa dia, enemy ni dah separuh nyawa kita, commander kita masih lagi suku je baru kurang. So maknanya kita boleh menang ni. Perang! Ui, tak mula. Aku demam lagi, guys. Alright, kita menang eh. Okay. Yang kita saksikan bila dah perang, ada yang injured. Injured eh. Kat sini kita boleh tengok detail ya. Ada tak yang mati ya? Dekat sini heal tak ada, dead kosong. So tapi yang yang sakit 60 orang. Itulah kita boleh sembuhkan 60 orang dengan hantar dia ke hospital. Pergi di MC 10 minit. Okay. Lepas tu kau nampak kan tanda salam tangan tu. Itu kalau kau ada team dalam guild kau, kau boleh tolong dia. Dia akan reducekan ataupun cepatkan lagi dia punya healing ataupun timing loading yang dia ada. Itu kelebihannya kalau korang ada guild, ada team ataupun aliens. So nak join aku punya aliens, baca video description saya. Simple je. Okay. Alright. 60 unit nampaknya sekejap je dah ready. See. Alright. Okay, kita ada jagung. Kita pun ada ni boleh upgrade. Sekarang ni research ni mungkin kita ketengahkan dari segi damage kot. Okay, kita cuba buat benda lah ni. Sekejap je. Kita boleh minta tolong. Kita pun juga boleh speed up benda lah ni. Tapi sebelum tu, apa aku nak buat eh? Okay, kita akan upgrade pergi level 10 dulu. Yang ni lagi berapa jam? 2 jam 40 minit. So, tak risau eh. Sebab ni kokan bukan galing-galing. Okay, sekarang ni nak naikkan level ni. So, sekarang ni kita based on this one first lah. Kita nak naikkan ni level 10 dulu. Seperti yang kita saksikan di sini, guys, ya. Maksimum untuk upgrade barang adalah untuk dapatkan equipment ataupun barang-barang adalah level 11 tak selalu. Oh, sini. Sorry. Level 11. Kita boleh upgrade lagi lumber mill untuk satu. Level 11 je baru boleh buat. So, kita kena naikkan dia ni sampai level 11. Iron Edge. Apa tu? Oi. Oh, level 10. So nak upgrade tu kita kena upgrade wall dulu. Oh, so kita nak upgrade ni dulu. Ah, dia tengah render. Okay, tak apa, kita cepatkan. Don't worry. So kita naikkan sampai level 11 dulu. Lepas tu baru kita start build apa yang patut.